berbagi gimana caranya kita mencukur rambut baby yang aman. Soalnya kan banyak yang suka ngeri ya kalau misalkan mau cukurin, apalagi botakin bayi gitu. Nah, kebetulan aku punya tipsnya dan kita punya triknya gitu. Mau tau kayak apa, ikutin aku ya. Jadi kalau menyukurin rambut bayi, yang paling penting bayinya harus tenang dulu. Nah, ini bayinya. Ya. Terus dikasih alas, karena nanti biar nggak gatel. Itu. Nah, taruh dulu bayinya di sini. Taruh dulu, pakai talak. Kita kasih talak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, satu. Wah, wah, wah. Pakai talak. Jangan lupa doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ambil lo beneficia sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bukan mama, tapi grandma. Ini pawangnya. Yang penting pelan-pelan. Talaknya juga yang kebanyakan, tadi aku kebanyakan tuh. Dikit-dikit. Kalau bayi nangis, biasa. Dikit-dikit lagi ya. Bisa dikasih mainan juga, boleh. Ternyata harus sama, harus sama itunya, harus sama pawangnya. Pawangnya adalah Nek, the Nek. Nah, lanjutin lagi sama mama nih. Mamanya juga jago nyukurin rambut di dede. Nangis lah apa segala macam, sebisa mungkin dibuat tenang dulu. Soalnya kalau misalkan dalam keadaan nangis biasanya nggak maksimal, malah nanti kalau nggak bahayanya takutnya malah ngebaret anaknya. Oke deh kalau gitu, makasih udah ngikutin kita. Nah jangan lupa ya subscribe kita di